Nah itu tentu membuat saya bertanya-tanya, apakah seperti ini aja setiap kata-kata, hari ini tempe, besok kedelai, atau hari ini kedelai, besok tempe, apakah itu? Kadang-kadang saya merasa bingung ya untuk menanggapinya. Kalau kalian menanyakan, memang di dalam hal ini menanggapinya saya boleh dibilang kalau istilah orangnya nggak habis pikir juga saya. Kenapa saya nggak habis pikir? Kemarin sebelum keputusan pengadilan itu Pak Dodi mengatakan di berita, saya dengar ya di YouTube, kalau saya nggak salah dia mengatakan bahwa dia akan logowo. Logowo artinya akan menerima apapun keputusannya, akan menerima baik-baik dan akan menjalin hubungan baik-baik. Jadi saya pun juga merasa lega saya sebenarnya mendengar kata-kata itu, karena adanya suatu sikap yang menurut saya sikap yang gentleman lah ya. Artinya kita sekarang berebut sampai ke hak wali ke pengadilan, dan ternyata sebelum keputusan pengadilan ada statement mengatakan bahwa dia akan legowo. Tetapi setelah berjalan waktu, setelah keluar keputusan, ternyata sekarang banding. Nah itu tentu membuat saya bertanya-tanya, apakah seperti ini aja setiap kata-kata, hari ini tempe, besok kedelai, atau hari ini kedelai, besok tempe, apakah itu? Kadang-kadang saya merasa bingung ya untuk menanggapinya. Kalau kalian menanyakan kepada saya, bingung saya. Nanti saya tanggapi ternyata lain lagi. Jadi intinya bagi saya sih merasa kecewa. Merasa kecewa dengan sikap yang diambil Pak Dodi banding. Sebenarnya saya, kalau seandainya dia tidak banding, persoalan itu bagi saya sudah ingin berbaikkan. Ingin membuka pintu, ingin menjalin hubungan yang harmonis lagi antara ya saya kan berbesan dengan dia dan cucu ini adalah cucu mereka juga, cucu dia juga. Hanya saja memang ada kata-kata saya tolong diklarifikasi. Nah klarifikasi itu pernah saya ucapkan dulu sama wartawan juga. Pada itu kalau umpamanya datang ke tempat usaha saya, mungkin dia datang dia sampaikan saya begini umpamanya, mohon maaf batin lah umpamanya berdua atau empat mata. Bagi saya sih sebenarnya sudah clear kalau seandainya seperti itu dia datang. Udah kita besarkan cucu ini. Kita bertukar pikiran bagaimana ke depannya ini buat kebaikan cucu. Itu saya ingin sebenarnya. Tapi dengan bandingnya ini tentu lain lagi persoalan. Saya tentu untuk sementara biarlah pengadilan aja dulu menentukan keputusan, kita tunggu aja itu. Dan saya enggak berhubungan dulu lah. Itu menurut saya. Karena sudah kalau sudah dipegang pengadilan ya sudah kita serahkan kepada pengadilan. Kita tunggu keputusan banding ini. Itu. Kesempatan agar bisa memperoleh hak asuh segala yang ini gimana? Melihatnya sebel atau kesel atau gimana? Iya, tadi kan saya sudah sampaikan bahwa saya kesel. Ya memang dia mencari bagaimana agar dia mendapatkan peluang untuk mendapatkan hak wali. Itu memang betul. Memang betul. Itu enggak salah. Cuman kan seperti yang saya sampaikan, kalau soal kecewa, ya kecewa. Ya, tapi ya memang dia, itu kan hak dia. Tidak ada masalah. Tetapi saya selaku besan, saya kan ingin berbesan. Saya sejak dulu sampai sekarang, balik ke Lemputar, saya ingin juga bisa berbesan. Tidak ingin saya tidak ada besan, dan ingin saya gala ini punya kaki dua. Itu juga sikap saya. Itu positif sikap saya. Seperti itu. Tapi walaupun di momen lebaran ini, ada keinginan nggak sih Pak Haji untuk bertemu dengan beliau Pak Haji? Ya sebenarnya ingin banget, tetapi kalau dia banding, saya nggak ingin ketemu. Nanti jalannya dua, jadi pengadilan jalan, kita jalan kurang bagus. Kita hormati pengadilan. Kalau dia banding, ya sudah banding aja, selesai banding. Satu-satu. Tapi kalau seandainya dia tidak banding, saya sudah ngomong, sudah saya sampaikan waktu itu, saya ingin ketemu dan ingin agar dia mau nemuin saya, kemudian klarifikasi. Diklarifikasi, ditemu. Saya dia tahu tempat usaha saya, dia tahu. Toko saya dia tahu. Dia bisa datang. Apa kemungkinannya setelah selesai banding baru ya? Ya, kalau menurut saya lebih baik begitu. Agar jangan rancu persoalan ini. Di luar dijalankan, di dalam tunggu aja pengadilan. Tapi lebaran ini Pak Dodi ada bicara mau ketemu gala atau gimana? Enggak mau naik gala? Itu kan dari dia. Kalau dari saya enggak ingin ketemu. Iya, ada komunikasi ke Pak Haji enggak? Enggak ada. Kalau dia banding saya enggak ada. Tapi kalau enggak banding kemarin, ya langkah baiknya dia datang. Kalau dia sedang enggak banding, memang saya akan terima. Paling ya, tapi jangan ramai-ramai datang. Pokoknya bicara dulu, kita ngomong dulu, sampaikan dulu, bercerita kita dulu ini. Maka saya keluarkan begini, ini. Ya, mungkin kita habis itu bersalaman berangkulan,
Ya mari kita besarkan anak. Tapi kalau lah banding lagi, lain lagi persoalannya. Soalnya kenapa? Saya banding itu kadang-kadang banyaklah hal-hal nanti yang akan disampaikan kepada pihak-pihak, katakanlah ke pihak pengadilan. Hal-hal yang kadang-kadang enggak tepat disampaikan karena itu menyangkut nilai cucu saya. Ya, tentu menyangkut harga diri cucu saya. Ya, hal-hal yang tidak perlu disampaikan sampai ini dibuka-dibuka yang belum tentu kebenarannya. Tapi harapannya apa sih, Pak Haji? Ya harapan saya sih damai. Selesai, udah selesai lah kemarin keputusan pengadilan kita terima, kemudian kita damai, kita besarkan cucu ini berdua. Ya bagaimana? Ya sikap seorang kakek kepada cucu ya seperti itu. Okay. Tapi andaikan Pak Dodi datang gitu ke sini, andaikan Pak Dodi datang sini untuk menemui Gala di hari Lebaran ini. Iya. Iya, saya ngapain dia datang? Enggak perlu datang lah kalau menurut saya. Dia udah berbanding. Berarti dia kan sudah menuntut ke sana kan? Ya sudah. Kita tunggu aja lah keputusan pengadilan. Soalnya kenapa? Saya terus terang saja kemarin panjang lebar saya berbicara dengan wartawan sebenarnya. Kenapa? Karena seperti saya bilang, ini dia banding. Dia kan ngotot ya. Ngotot banget untuk ingin mendapatkan hak wajib. Saya dulu mungkin kalian ingat ada saya ngomong ya, ada sesuatu keraguan bagi saya waktu itu menyerahkan kalau seandainya ya sesuatu yang tidak puas hati saya itu, kepala saya itu memikirkan dia meminta untuk perwadian ini. Kenapa? Karena kita sudah mendengar selentingan-selentingan kemarin. Dengan terjadinya perceraian antara dia dengan istrinya. Istrinya ngomong apa? Dia katakan oleh istrinya, kalau saya nggak salah dengar di YouTube ya, kita boleh lihat itu waktu kalau nggak salah dia ditanya oleh kita pria ya, saya lihat waktu itu dan saya dengar dia menjawab bahwa biaya keluarganya sekian persen hanya dia membiayai kalau menurut mantan istrinya. Di situ tentu saya berpikir, nah sekarang dia ngotot untuk mendapatkan wali daripada cucu saya. Sementara cucu saya ini maaf ya, bukan saya mengatakan saya orang berduit, tidak. Saya juga orang biasa-biasa aja saya ya. Tetapi untuk biaya seorang cucu seperti Gala, itu biayanya gitu. Saya dia punya lebih besar. Satu pembantu. Itu gajinya sebulan berapa? Minum makannya sehari berapa? Dan sebulan berapa? Susunya berapa? Pampersnya berapa? Rumah perlu listrik, rumah perlu air. Itu enggak cukup 10 juta sebulan. Nah sementara dia punya anak juga lagi yang harus dibiayai. Anaknya dengan puput, kita selaku orang tua, walaupun kita sudah cerai dengan istri kita, anak yang ada sama istri kita tetap kita membiayai loh. Nah dia akan membiayai anaknya juga yang sama puput. Terus anaknya yang sama dia satu orang. Nah kalau tambah lagi dengan cucu saya, apa enggak kerepotan? Itu pikiran saya. Nah, itulah yang saya cemaskan, yang saya takutkan. Makanya kalau menurut saya, ini menurut saya bukan membangga-banggakan diri, tidak menyombongkan diri saya, tidak mengatakan saya berlebih, tidak. Alhamdulillah, anak saya sudah besar-besar, dan alhamdulillah sampai sekarang sudah untuk belanja begitu, dia sudah dapat lah begitu. Jadi yang mengganggu saya sekarang hanyalah cucu ini menurut saya. Jadi wajarlah saya sekarang banting tulang berusaha demi cucu. Demi yang akan saya berikan kepada cucu saya untuk masa depannya. Kan sebentar lagi dia akan mau sekolah juga. Berapa biayanya yang mau saya tanggung? Ya. Tapi karena dia cuma sendiri, yang lain sudah dapat dia berusaha dan membiayai dirinya sendiri, ya saya rasa wajar. Saya rasa sudah tepat lah menurut saya. Kalau seandainya dia berpikir lebih jauh, lebih mendalam, demi kebaikan cucu, mungkin sudah tepat dari saya sendiri. Kondisi saya seperti ini untuk mendidik dan mengasih nama. Itu tanggapan saya. Cuman bagaimana? Ditambah Pak Dodi, tentang pengadilan gak berpengaruh, itu bikin pengadilan juga kalau boleh. Iya, ya kan si Puput sendiri mengatakan bahwa kerjaannya tidak jelas, kata si Puput. Kan banyak yang diterangkan oleh mantan istrinya. Kerjaannya tidak jelas, penghasilannya. Ya kan, saya hanya mendengar di YouTube, ya mendengar itu. Dan pun juga saya pernah bertemu sama dia waktu di Bali dulu, pernah saya ketemu sama dia waktu pesta. Waktu nikah saya juga pernah ketemu. Waktu di rumah 3 kali saya ketemu atau 4 kali. Dan semuanya itu sudah diceritakan oleh almarhum Panes kepada saya tentang bapaknya. Cuman saya enggak mau saya menceritakan hal-hal yang tidak pantas saya ungkap tentang seseorang, kan begitu. Makanya saya pendam. Saya hanya sekarang mengambilkan kata-kata orang saya ambil ya, kata-kata mantan istrinya kata. Kalau saya enggak mau, saya semuanya paham. Paham saya, tahu saya. Cuman saya enggak mau saya mengungkap. Aing orang enggak mau saya. Ya.
itu makanya saya diam ya. Sekarang saya ungkap kenapa? Nah, udah ada orang ngomong, udah ada orang bicara. Itu aja persoalannya. Saya jaga loh. Kita harus jaga ya. Tapi kalau orang udah kelebihan-kelebihan sih wajar-wajar sih saya angkat sebenarnya. Coba masih bisa saya tahan juga. Kan. Masih. Obrolannya Vanessa dengan apa yang terjadi sekarang? Iya, semua yang disampaikan oleh Panes tentang itu sudah dalam kepala sudah saya pelajari dan semuanya itu terbukti semuanya. Kan enggak perlu saya mengungkapkan kan? Kan enggak saya sampaikan sejak dari awal kan? Ya, ada mantan istrinya lah. Nah, kalau saya buka lagi yang lain nanti kan enggak bagus lah ya. Jadi saya beranggapan positive thinking aja kepada dia. Beranggapan baik aja sama dia karena saya enggak mau terlalu memutuskan hubungan silaturahim saya dengan dia. Karena saya yakin suatu saat saya akan berbaik juga dengan dia. Tapi kalau dia terlalu berlebihan juga terhadap saya, sudahlah keputusan ini. Sekarang banding lagi. Masa ini bisa sampai ke MK lagi, kemana namanya saya kurang paham. Ya, itu kan panjang jadinya. Kan. Hal-hal yang tidak perlu kita ungkap. Jadi saya inginnya sebenarnya sekarang sudahlah. Kulindon kita berdamai, kita mari kita didik anak cucu ini, kita besarkan bersama.